guys, kita udah stuck berkali-kali guys, dan nggak tahu ini yang udah keberapa kesekian kalinya guys. Lihat. Bebannya berat itu guys, paling nggak 1 ton gitu. Dengan beban yang berat itu. Silakan subscribe channel ini karena subscribe itu gratis. Guys, ini sudah jam 7 pagi guys. Jadi kita jalan sudah 12 jam guys. Dan kita belum bisa lepas dari lumpur-lumpur ini. Mungkin kita sampai sana bisa jam 10-an guys. Tetap ikutin video ini guys ya, karena ini akan ada dalam beberapa episode. Dan pastikan kalian subscribe dan bunyikan loncengnya agar kalian selalu dapat notifikasi dari Royal Net TV. Kita lihat lagi, itu Triton Merah mau nyoba keluar dari lubang. Mobil kedua kita juga stuck guys. Ya, mereka mendorong lagi nih guys. Bentar lagi lolos guys, bentar lagi lah sampai puncak, tinggal mobil ketiga lagi guys. Pelan-pelan, ya ini kita bahu membahu, mencangkul biar dia kesek guys, nggak licin. Ya ini. Yang ketiga Pak Rido. Kalau yang ini mobilnya lumayan tangguh guys, yang ini lebih tangguh saya bilang. Karena nggak tahu kenapa ya, ini mobil ini tenaganya jauh lebih besar. Karena kita beberapa kali lolos. Terus lurus. Mantap. Nah, ini kali-kali guys, dan nggak tahu ini yang udah seberapa sekian kalinya guys. Lihat kedalaman jalan-jalan, kedalaman ini sini. Duh, belum pengen keluar tapi nggak bisa. Tinggi, lepas sepatu aja Pak ya.
sambil kita pulang lanjutkan perjalanan guys. Barang-barang tali nih. Alhamdulillah. Alhamdulillah, alhamdulillah. Cek pirang dino, pirang jam nih, Ki? Rong jam? Oke, kita lanjutin perjalanan. Kita kecil-kecilan dulu. Tapi kita kotor sekali, guys. Ya, proses evakuasi mobil yang kedua. Setelah ada... Sambung langsung, sambung sana. Ya, mobilnya mundur. Ya logging ini guys, ini adalah yang ngangkut kayu logging, kayu log yang besar itu guys, untuk dibawa ke tempat pengumpulan kayu ya guys ya. Kita bisa lagi. Inggi. Guys, ini jam 1 guys, kita masih di jalan dan satu mobil kita itu terperosok ban belakangnya guys, karena jembatannya memang sudah bolong-bolong sih guys. Kita akan coba evakuasi ya guys ya, pasang win aja ini. Perih guys, posisinya guys. Nah, perjalanan hari ini guys sungguh sangat melelahkan. Saya kemarin berangkat pagi guys, tapi tim baru bisa berangkat malam hari dan sekarang belum sampai tujuan guys, karena memang beban apa medannya sangat berat sekali. Ini masih bagian dari Indonesia guys. Doakan kami di sini segera bisa menikmati hasil dari pembangunan. Visi kami paling enggak mereka tidak ketinggalan informasi guys, makanya kami berniat memasang visat itu di semua daerah, di semua tempat yang terpencil, dan biarkan mereka yang terisolasi semakin terpencil guys. Kita udah bisa keluar guys. Sekarang kita akan perbaiki jembatannya, karena masih ada satu lagi belum bisa lewat. Guys, sekarang jam 3 sore. Jembatan darurat sudah berhasil dibuat guys, dan kita minta bantuan warga yang lewat. Kita minta tolong untuk swadaya membuat jembatan guys, dan ini mobil yang terakhir sudah berhasil lewat. Guys, sekarang jam 5, kita sudah hampir sampai di Jojang guys, tapi sayangnya sungai ini, biasanya kita lintasin sungai ini guys, tapi masih terlalu tinggi debit airnya guys. Kemungkinan kata mereka akan turun dalam 2 jam. Tuh, seperti ini guys. Tuh, sana guys. Jadi kita harus turun ke sungai ini dan lanjut ke sana guys. Gimana guys? Ekstrim nggak buat kalian? Pernah nggak kalian nemu jalan kayak gini di Jawa atau di Sumatera? Mungkin di Sumatera ada sebagian, tapi di Jawa ada nggak? Ya, gitulah uniknya Kalimantan guys. Dan ini masih bagian dari Indonesia guys. Oke guys, mungkin cukup sekian episode kita hari ini. Berikutnya akan ada episode kedua, dan pastikan kalian
ikuti episode kedua, lihat keseruannya, dan jangan lupa subscribe dan bunyikan loncengnya agar kalian selalu dapat notifikasi dari Royal Net TV. Guys, mobil pertama sudah bisa lewat guys di sana. Hah, sayang sekali nggak ada dokumentasinya. Kita tunggu mobil yang berikutnya ya guys ya. Melewatin sungai yang sebenarnya dalam guys, itu sepaha bahkan sepinggul orang dewasa. Tapi strada masih bisa lewat guys. Ya guys, ini momen strada merah yang Triton itu menyeberangi sungai guys. Kalau menurut saya ini hitungannya deras guys. Sungai lumayan deras, mobil nyeberang guys, lihatlah guys. Terus, tuh kan lumayan dalam guys. Bannya hampir tenggelam guys. Ban aja hampir tenggelam guys. Jangan terlalu pinggir. Terus. Nih, off-road sejati guys ini, bukan cuman sekedar hobi guys. Ini memang benar-benar profesi guys buat mereka guys. Ya, disusul lagi strada Triton hitam. Ya. Hoi. Ya, lanjut lagi strada Triton hitam di belakangnya. Mereka benar-benar driver profesional guys menurut saya guys. Lihat tuh. Beban mereka ini batu bata guys yang dibawa guys. Batu bata ringan itu tau gak guys. Dibawanya satu pick up ini dengan medan yang cukup berat. Gimana gak, gak profesional guys. Nah, kita istirahat sejenak. Habis itu kita akan lanjut perjalanan guys. Lanjut perjalanan ya guys ya. Mantap. Oke guys, ini jam 8 guys. Kita sudah sampai di Jojang Pari ya, Kecamatan Seribu Riam. Ya, ini lagi bongkar barang guys. Nanti barang diseberangkan ke sana dengan perahu klotok guys. Gak ada ferinya guys. Jadi perjalanan kita genap itu 24 jam guys, non-stop. Oke guys, silahkan subscribe dulu dan bunyikan loncengnya, karena setelah ini akan ada episode kedua ya guys ya. Oke, okay. Tuh lampunya terang. Rame bongkar barang. Ini pak bosnya. Bos. Ini bosnya. Ini driver handalnya nih. Kenalan dong, Bang Debbie. Ya.